Hasanah Yasin, mantan Bupati Bekasi, menghadiri sidang kasus suap dan perizinan Meikarta di Pengadilan Tipikor Senin siang. Aku ingin pindah ke Meikarta. Menghadiri sidang kasus suap dan perizinan Meikarta di Pengadilan Tipikor Senin siang. Nenek yang juga terdakwa menjadi saksi untuk terdakwa Billy Sindor. KPK menghadirkan 5 orang saksi, selain Nenek Hasanah Yasin, mantan Kadit Bapeda Yusuf Taufik, serta Bertolo Mustoto, Setriadi dan Edi Suswanto dari Pengembang. Nenek mengakui jika dirinya dijanjikan uang senilai 20 miliar rupiah dalam kepentingan izin peruntukan penggunaan tanah atau IPPT dan menerima uang tersebut secara bertahap dari pengembang proyek sejak Juni 2017. Pada kesaksian lainnya, Nenek mengaku sempat berkonsultasi bersama mantan gubernur Jawa